Disc brake versus rim brake hingga kini kadang masih muncul perdebatan klasik tentang mana sebaiknya yang dipilih ketika membeli sepeda. Sementara disc brake atau cakram semakin populer, dan rim brake atau rim pelek tetap ada dan masih banyak penggemarnya. Jadi, kalian pilih yang mana? Disimak ya, kali ini saya akan bahas plus dan minus dari disc brake dan juga rim brake. Oke okay. Rim brake atau V brake Sesuai namanya rim brake bekerja dengan menekan dan menahan rim atau velg sepeda Untuk mengurangi dan menghentikan putaran roda sepeda Nah sistem rim brake ini sudah dipakai sejak lama ya Dan terus dikembangkan dan masih menjadi rem pilihan pada sepeda sekarang ini rem brake menjepit rim Atau velg sepeda mengikuti lingkaran rim Sehingga membutuhkan gaya Atau tekanan yang lebih kecil Daripada Untuk remnya Nah untuk Kelebihan dan plus dan minus dari rim brake ini yaitu untuk kelebihannya ya dari rim brake ini yang pertama yaitu murah nah, untuk harganya nih cukup murah ya ketimbang yang disc brake yang kedua bobotnya itu ringan tidak berat seperti disc brake yang harus ada rotor dan juga piringannya nah yang ketiga kelebihannya itu mekanismenya sederhana dan mudah perawatannya jadi untuk kita rawat sendiri di rumah sering-sering kita rawat itu cukup mudah. Nah dan yang keempat pengeremannya cukup kuat. Nah itu juga menjadi salah satu kelebihan dari rim brake. Nah untuk kekurangan dari rim brake ini yaitu yang pertama tidak bekerja maksimal pada kondisi basah. Nah jadi saat hujan untuk rim brake ini kurang maksimal ya, sehingga kita lebih baik pilih yang disc brake. Nah, yang kedua, potensi macet atau tidak menggigit bila kotoran menempel pada karet rem. Nah, jadi di karet remnya ini, apabila rim sekitar kotor, lalu menempel di pada karet remnya sehingga potensi macet atau tidak menggigit dengan baik itu akan sangat pasti. Nah, yang ketiga kekurangannya yaitu harus sering perawatan terutama untuk posisi karet remnya. Karena karet remnya ini kadang sering bengkok atau berubah. Jadi harus sering dirawat dan juga di -style juga. Nah, yang keempat untuk kekurangannya itu yaitu dapat merusak krim untuk jangka waktu yang panjang. Nah, untuk kotoran yang ada di karet remnya ini bila posisinya salah itu dapat merusak rim kita untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari rim brake. Nah, sekarang kita bahas yang disc brake ya. Untuk yang disc brake ini awalnya hanya dipakai pada sepeda gunung. Sekarang disc brake sudah dipakai di semua jenis sepeda yaitu disc brake memiliki metal disc atau cakram metal atau rotor yang dipasang dan ikut berputar dengan roda nih. Kaliper dipasang pada frame atau fork sepeda untuk menjepit disc ketika melakukan pengereman. Tidak seperti rim brake yang menggunakan karet, disc brake ini menggunakan metal keras atau keramik yang tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh air, lumpur dan panas sehingga membuat rem yang lebih konsisten, nah, untuk kelebihan dari disc brake ini yaitu kekuatannya. Uh, kekuatan dari disc brake ini punya kekuatan yang sangat kuat untuk menghentikan roda, bahkan sering lebih kuat dari yang dibutuhkan. Kekuatan pengereman disc brake juga bisa diubah nih dengan mengganti jenis dan diameter rotor atau disc rotor yang lebih besar, memberikan kekuatan pengereman yang lebih kuat, cocok untuk sepeda dan pengendara yang lebih berat. Nah, yang kedua tuh modulasinya atau kontrol, kontrolnya. Nah, ketika kita menarik tuas rem disc brake, hasil pengereman konsisten dengan kekuatan penekanan tuas rem nih. Hal ini memudahkan kita untuk mengatur rem untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara tidak langsung, disc brake membuat sepeda lebih kencang karena membutuhkan waktu yang tidak lama untuk mengurangi kecepatan, sehingga kita bisa menghabiskan waktu lebih lama pada kecepatan tinggi sebelum memulai mengurangi kecepatan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga yaitu semua medan dan segala cuaca, ketika pengereman dengan rem brake pada kondisi basah sering terjadi delay nih atau tidak langsung berfungsi karena rem perlu menyingkirkan air dan kotoran sebelum betul-betul menempel pada velgnya Nah, rem disc brake ini hampir tidak dipengaruhi oleh cuaca dan medan Sepeda, bersepeda yang berlumpur, pasir atau debu. Nah, jadi aman-aman aja. Nah, untuk kekurangan disc brake yang ini yaitu membutuhkan hub roda yang bisa dipasang di disc brake. Nah, dan membutuhkan frame atau fork yang bisa dipasang kaliper. Jadi tidak semua fork-nya itu bisa pasang disc brake. Kalian butuh fork khusus dan hub khusus ya untuk disc brake. Nah, untuk kekurangannya juga disc brake itu lebih cepat panas karena media untuk menyebarkan panasnya lebih kecil dibandingkan rim yang rim brake yang besar. Jadi ataupun disc brake yang sudah hidrolik bisa saja mengalami kebocoran sehingga rem tidak berfungsi. Nah dan untuk kekurangannya juga untuk harganya untuk satu set rem disc brake ini juga harganya cukup mahal ketimbang yang satu set rim brake. Nah itu aja kelebihan dan atau plus dan minus dari rem rim brake dan juga disc brake. Jadi kesimpulannya memilih salah satunya bisa kalian putuskan dengan bijak nih. Kalian tentukan prioritas kalian jika prioritas kalian berat menjadi pertimbangan. Untuk beratnya maka kalian bisa pilih rim yang rem yang rim brake. Nah, kalau kalian ingin performa yang bagus dengan pengereman Anda namun budget juga cukup mahal ya. Kalian bisa pilih rem yang cakram atau yang disc brake untuk pengereman yang lebih baik dan juga optimal. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.